Tampil mengesankan di penerbangan perdananya, jet tempur KF-21 Boramae siap diekspor besar-besaran. Laporan media lokal zona Jakarta nih sob, kita sih berharap, segera selesai dan terbang dulu ya sob, hehehe. Sebelum kita mulai Maman ingatkan lagi ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Awal tahun 2022 menjadi sangat penting untuk mengukur kemajuan dengan pengembangan jet tempur Korea Aerospace Industries, KF-21 Boramae atau biasa juga disebut IFEX. Program ini mewakili upaya kedirgantaraan paling ambisius Korea Selatan, lantaran merupakan penciptaan pesawat tempur canggih yang dilengkapi dengan radar array yang dipindai secara elektronik aktif. Diketahui bahwa pembangunan jet tempur KF-21 Boramae adalah untuk menggantikan F-4 McDonnell Douglas dan F-5 Northrop yang sudah usang. Dengan 120 unit yang akan dikirim ke Korea Selatan, dan 50 unit untuk mitra junior Indonesia. Seoul memiliki harapan besar agar jet tempur KF-21 Boramae dapat mengikuti basic trainer KT-1 dan jet FA-50 untuk menjadi ekspor pertahanan yang cukup menggemparkan. Disebut menggemparkan karena dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Wajar ketika jet tempur KF-21 Boramae memiliki potensi ekspor yang cukup untuk menggantikan Lockheed Martin F-16. Menurut Flight Global dikutip zonajakarta.com, awal tahun menjadi penting karena menjadi penerbangan perdana pesawat tempur KF-21 Boramae. Selama beberapa tahun, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, DAPA, Seoul dan KAI telah berkomitmen untuk penerbangan pertama tahun 2022, serta entry layanan pada tahun 2026. Didukung oleh 2GE Aviation F414, jet tempur KF-21 Boramae memiliki tahun yang cukup baik pada tahun 2021. Pada bulan April, sesuai rencana, prototipe pertama diluncurkan di fasilitas produksi Sacheon KAI. Sebelumnya dikenal sebagai KF-X, tipe baru ini secara resmi ditunjuk sebagai KF-21 Boramae. Sementara itu beberapa waktu yang lalu, pesawat tempur KF-21 Boramae tampak tampil mengesankan selama upacara peluncuran dan penerbangannya untuk yang pertama kalinya. Media lokal melaporkan pada bulan Juni bahwa prototipe sebagian besar telah dibongkar, termasuk pelepasan mesin dan roda pada awak pesawat. Saat itu, DAPA mengatakan bahwa pengembangan jet tempur KF-21 Boramae sudah direncanakan dalam waktu yang relatif lama. Namun, ini menimbulkan pertanyaan di Korea Selatan tentang kemajuan jet tempur siluman, dan juga terdapat kekhawatiran mengenai sejumlah resiko dan tantangan yang perlu dilalui. KAI, pada bagiannya, mengatakan bahwa pesawat itu sekarang sedang menjalani pengujian darat persis seperti yang direncanakan, dan bahwa prototipe ke-6 sedang dalam produksi. Selain pertanyaan tentang kedewasaan jet tempur KF-21 Boramae, ada juga pertanyaan tentang komitmen Indonesia, karena tertinggal dalam pembayaran. Selama beberapa tahun, Jakarta telah berusaha untuk menegosiasikan kembali keterlibatannya, dan Seoul ingin mempertahankan satu-satunya mitra asingnya, baik untuk pembagian biaya maupun legitimasi. Lebih lanjut, pada bulan Februari, DAPA merasa terdorong untuk menyatakan bahwa Indonesia masih dalam program tersebut. Setelah laporan di Jakarta mengutip Kepala Staf Angkatan Udara Fajar Prasetyo mengatakan bahwa Angkatan Udara berencana untuk mendapatkan 36 Dassault Rafale dan 8 Boeing F-15EX pada tahun 2024. Spekulasi bahwa Indonesia akan mundur tampaknya mereda pada upacara peluncuran, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. November melihat kesimpulan yang sukses dari negosiasi di Jakarta antara Indonesia dan Korea Selatan. Para pihak sepakat untuk mempertahankan pengaturan pembagian biaya yang ada, di mana Indonesia menyediakan 20% dari 8,8 triliun won atau 7,5 miliar dolar dalam biaya pengembangan untuk pesawat tempur. Namun, Jakarta tampaknya memenangkan konsesi, karena dapat membayar sebagian dari bagiannya, dalam bentuk barang. Ini bisa membuat Korea Selatan mendapatkan tambahan transportasi taktis Airbus Defense dan Space CN-235, yang dibangun melalui Dirgantara Indonesia di bawah lisensi di Bandung. Pada tahun 2018, sebuah sumber mengatakan kepada Flight Global bahwa Jakarta sedang mengejar pengaturan yang lebih memudahkan kedua belah pihak. Sementara itu, para insinyur Indonesia telah kembali ke Sacheon untuk mengerjakan program tersebut, setelah mereka ditarik pada awal 2020 sebagai tanggapan atas pandemi virus corona yang kemudian melanda wilayah tersebut. Dan akhirnya semuanya berjalan sesuai rencana, tes taksi sudah dimulai pada awal tahun 2022, yang mengarah ke penerbangan pertama jet tempur KF-21 Boramae. Selain itu, pada tahun 2022, Indonesia dapat kembali bernegosiasi tentang biaya, terutama karena mempertimbangkan akuisisi mahal pesawat tempur baru, Indonesia telah melihat sejumlah jenis yang berbeda. Laporan media Korea Selatan juga mengatakan bahwa tingkat transfer teknologi telah menjadi masalah bagi Jakarta.
Dan jika KF-21 mengalami keterlambatan teknis, antusiasme Indonesia bisa berkurang. Dalam jangka panjang, prospek ekspor KF-21 terbuka dan dapat dilakukan secara besar-besaran. Awalnya, KAI memiliki preferensi untuk membangun pesawat tempur bermesin tunggal, baik dari segi biaya maupun kesederhanaan. Seoul, bagaimanapun, menolak ini, bersikeras pada pesawat tempur bermesin ganda. Akankah Angkatan Udara, dengan memperhatikan biaya operasi, benar-benar ingin mengganti F-16 bermesin tunggal dengan jet bermesin ganda? Juga akan ada persaingan ketat dari produsen mapan dengan jalur produksi aktif. Tetapi sebelum KAI dapat mencapai nilai ekspor KF-21 Boramae sesuai yang diharapkan, karena KAI berhasil menjalankan kampanye uji terbang pesawat tempur tersebut, sesuai jadwal, pada tahun 2022. Maman belum berani berbicara banyak soal laporan ini Sob, tetapi Maman sangat bangga jika ini segera terrealisasi. Salam Riu dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Shark Indo Militer.